Oke, sekarang update lagi. Bitcoin hari ini dia udah break di sini, jadi ada new high lagi. Jadi dia ini mau kemana? Kita cek di mingguannya. Seperti yang saya pernah bilang, dia akan ngetes di sini, area yang di sini. Ini, jadi dia akan ngetes di EMA 2200-nya. Gitu. Kalau dia mau naik di daily-nya yang di sini kita cek. Saya udah bikin itunya support resistance-nya. Jadi dia ada resistance-nya di area sini di 23753. Seperti situ ya. Ya gitu. Terus ada juga resistance lagi di area sini di 25400 sampai 500. Terus kalau yang di sini kan 27. Di sini ada pasti 27303. Kalau ngeliat kayak begini, mungkin dia nanti kalau misalkan drop, ada kemungkinan dia paling drop ke area sini di 22. Jadi kita tebelin di sini. Yang kemarin nih itu di situ. Ini per jamnya gitu. Kemarin udah jadi resisten, nanti dia akan jadi support. Harapannya begitu. Begitu aja untuk Bitcoin. Kalau di sini masih bagus RSI-nya. Kalau kita tes pakai MACD sama juga. MACD bagus per jamnya. Begitu. Cuma ada di sini sedikit divergen gitu. Cuma kalau misalkan dia mau melanjutkan terus, dia mungkin kemungkinan besok akan naik terus. Kita perlihat setengah jamnya. Nah, ini udah mau crossing. Harapannya kalau itu nanti dia bisa ngambil di area sini, bisa juga support ya. Gitu. Nah, kemarin deh sebelum jatuh dia ada sedikit konsolidasi di daerah sini gitu. Ini bisa dijadiin support, tapi kalau mau nunggu bisa di area sini begitu. Kemarin jadi resisten juga di sini, ada support support resisten juga gitu di 22866. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia mau drop dulu, koreksi dulu, baru dia akan melanjutkan lagi. Itu untuk di per satu jamnya, begitu. Oke, itu aja untuk Bitcoin. Kalau misalkan update berikutnya nanti kita lihat lagi, lihat perkembangannya.